Wow, lama betul kita tidak mendengar cerita tentang Cik Puan Sarimah Ibrahim. Tak ada angin, tak ada ribut, tiba-tiba ada lagu baru. Haha, nak buat comeback ke? Kalau betul, alhamdulillah, syukur. Saya pun minat juga Sarimah Ibrahim. Jom kita tengok apa cerita-cerita terbaru yang telah Melody dapatkan dari Cik Puan Sarimah kita. Layan. Lebih lagi dalam MCO, dan saya sebagai celebrity mental advocate, saya banyak bekerja dalam 2 tahun ni dengan NGO dan bersama mereka-mereka yang berjuang dengan kesihatan mental mereka. Kerana suicide ni, topik mengambil nyawa sendiri ni sangat sensitif, sangat relevant dengan keadaan pandemik kita sekarang. Dari situ dapatlah ilham rakan saya, Damian Mikhail. Kita bersama-sama dapat konsep dan idea hasilkan sebuah lagu untuk menyentuh insyaAllah perasaan orang ramai dan memberi kesedaran dan impak tentang kepentingan kesihatan mental. You pun macam jarang kan keluarkan lagu. Adakah ini dikira comeback you sebagai seorang penyanyi dalam industri music? I don't know, fan. Kalau nak jawab secara berterus terang, kadang-kadang kita hasilkan karya, karya tu akan ada life dia sendiri. Dapat viralkan video klip kami, yang juga kami akan lancarkan video klip dan lagu pada 10 September ini. Saya tak kejar comeback tau, fan. Saya tak kejar glamour lagi. My focus adalah untuk membantu semua di luar sana. Saya dah lihat sendiri nombor mereka yang direct message saya dengan masalah dan perjuangan mental mereka. Macam-macam jenis orang di luar sana yang meminta bantuan saya. Saya harapkan dengan lagu ini, kalau dia jadi hit, dia jadi hit. Kalau dia tak jadi hit, sekurang-kurangnya dapat menyentuh dan membantu. Kalau dapat satu orang pun yang tersentuh hati dia, yang dapat harapan dan tidak membuat sesuatu yang akan dikesali, insyaAllah cukup dengan itu. Bila nak ubat hati peminat yang rindu nak melihat Cik Puan Sarimah mengacarakan program, sebagaimana dengan dunia pengacaraan? Dia offer, fan, untuk saya mengendalikan rancangan. Cuma dengan anak yang kecil, saya sangat careful dengan pemilihan job-job sekarang. Saya lebih fokus kepada kerja saya sebagai aktivis dan juga as a mental health advocate. Itu adalah fokus saya buat sementara waktu. Maybe insyaAllah bila semua dah kembali normal sedikit, mungkin saya lebih selesa. So I'm waiting. Bila kita melihat kan, Cik Puan Sarimah memang otai dalam dunia pengacaraan. Mungkin anda juga pernah melihat pengacara-pengacara baru, sekadar mengacara. Pendapat you untuk pengacara masa kini yang muka-muka baru ni? Pendapat tu susah tau. Semua orang ada style masing-masing. Seluruh dunia style pengacaraan dah berubah. Sebab sekarang ni lebih mengharapkan pada influencer dan juga appearance tu lebih penting. Cantik, handsome, current, trendy, ikut TikTok dan sebagainya. Dia banyak penambahan tau. I call it banyak penambahan props yang membantu seseorang pengacara. Kadang-kadang ni props ni kalau terlebih, jiwa tu tak terselah, personality dia orang tu hilang sikit. Tak nampak kesilapan, tak nampak dia punya gila-gila. Benda tu semua kena filter sekarang. My advice pada pengacara yang di luar sana, try to be yourself. Masalahnya bila kita sebut be yourself tu, ramai yang tak boleh jawab. Who am I? Apa keunikan yang ada pada diri sebagai seorang manusia, itu yang akan terselah sebagai seorang pengacara.